Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 12 akan memaparkan permainan tradisional tumbuh-tumbuh belanga. Berikut sejarah permainan tradisional tumbuh-tumbuh belanga. Salah satu permainan tradisional Gorontalo adalah tumbuh-tumbuh belanga. Permainan ini berasal dari Sulawesi Utara atau Manado. Permainan ini semula bertujuan untuk membujuk bayi yang sedang menangis, dilakukan dengan cara menepuk-nepuk meja atau kursi dengan kepalan tangan. Pukulan yang hingga keras dapat membuat bayi yang menangis hingga menjadi terdiam. Pada permainan tradisional tumbuh-tumbuh belanga tidak memerlukan alat ataupun bahan, hanya memerlukan tangan, dua individu atau perkelompok 4-5 orang. Berikut teknis permainan tumbuh-tumbuh belanga. Tumbuh-tumbuh belanga, belanga minyarom, rom cakalele buka satu di bawah. Tumbuh-tumbuh belanga, belanga minyarom, rom cakalele buka satu di bawah. Tumbuh-tumbuh belanga, belanga minyarom, rom cakalele buka satu di bawah. Tumbuh-tumbuh belanga, belanga minyarom, rom cakalele buka satu di bawah. Tumbuh-tumbuh belanga, belanga minyarom, rom cakalele buka satu di bawah. Tumbuh-tumbuh belanga, belanga minyarom, rom cakalele buka satu di bawah. Tumbuh-tumbuh belanga, belanga minyarom, rom cakalele buka satu di bawah. Tumbuh-tumbuh belanga, belanga minyarom, rom cakalele buka satu di bawah. Tumbuh-tumbuh belanga, belanga minyarom, rom cakalele buka satu di bawah. Tumbuh-tumbuh belanga, belanga minyarom, rom cakalele buka satu di bawah. Curi, curi, tan, curi, curi.